itu kalau diri kita supaya semua berjemaah belum lagi. Kenapa orang laki dekat kayang bangsa masjid? Opa tak minta. Ulama-ulama mengatakan sembahyang berjemaah hanya fardu kifayah ke atas orang lelaki. Opa tak payah. Dia buka amat tak pergi. Dia kata sembahyang berjemaah di masjid fardu kifayah ke atas orang lelaki. Opa tak pergi. Bukan dilarang pergi, dia tak diwajibkan. Perempuan wajib berjemaah tak? Perempuan wajib berjemaah kan? Tak boleh pergi. Tak diwajib bukan dilarang. Tak diwajib tak diberarti. Nak pergi boleh tak? Sembahyang berjemaah fardu kifayah atas orang lelaki. Perempuan nak pergi boleh tak? Okey, baguslah. Tak ada wajib pergi pergi juga kamu lelaki. Kenapa lelaki kan di fardu jemaah kan? Kenapa lelaki kan diwajib di fardu kifayah kan? Kenapa? Sebab orang lelaki ni ego lebih. Jemaah lah. Ya. Sebab tu saya buat kajian dalam konteks ini, kenapa orang lelaki dihukumkan fardu kifayah sembahyang berjemaah? Mungkin dulu ni tuan-tuan tengok dalam TV9, TV Astro ada bicara kifayah. Yang saya sebut tentang fardu kifayah, artinya fardu kifayah itu kalau masjid ini tuan-tuan, kalau masjid benar ingat aku warning so berhenti. Kita katakanlah mayang subuh fardu kifayah bagi orang lelaki, tiba-tiba esok pagi adalah 5 orang mayang subuh masjid ini. Ada 5 orang bayang subuh jemaah. Ya. Yeah? Maka lepas tawal jawab ni berapa ratus. Lepas. Sebab itu orang yang dah buat kita tak payah. Itu namanya fardu kifayah. Tapi tiba-tiba pagi besok tu imam seorang datang. Tu imam seorang datang ataupun tu bila seorang tu imam tak datang. Tunggu dah azan dah. Orang tak ada lagi. Sampai jam 6:30 lebih. Habis aku 7 orang tak lagi. Tiba-tiba tu bila suara mayat subuh, jemaah tak ada. Semua tu tertanggung dosa. Semua lelaki semua orang lelaki tanggung dosa kerana tidak jemaah subuh. Kenapa orang lelaki dipanggil payah kan? Sebab orang lelaki ego ni. Ini kalau nak belajar saya cakap sembahyang saja. Biar malam ni tuan-tuan jadi alim, jadi ulama sembahyang saja. Baik. Kenapa orang lelaki dikendaki datang masjid berjemaah? Kenapa? Sebab orang lelaki ni ego lebih. Ulama kata bila benar difardukan dengan fardu kifayah lelaki datang masjid, kalau ramai datang masjid, oh, sekarang Masya Allah tuan-tuan, kalau kau pergi masjid dekat rumah saya tu, saya takut lah tuan-tuan. Kalau satu sah pun dah ada dekat 50 orang. Kalau 4 sah berapa orang? Satu sah dekat 50 orang. Kalau 4 sah masjid masa itu satu pagi 200 orang main subuh. Masya Allah. Sonok. Masjid ni berapa orang? 20 orang. Masya Allah. Tambah kosong belakang jadi 200. 20 banyak lah tu. Yeah. Okey, tak apalah. Yang pentingnya sebab orang lelaki ni egonya lebih. Maka sebab tu dia minta datang ke masjid nak belajar, nak kenal siapa diri kita yang sebenarnya. Ulama-ulama kata di masjid lah nak mengajar kita untuk kita kenal siapa diri kita. Asy-Syaikh An-Naisaburi, mungkin ada pendengar tafsir, nama tafsir An-Naisaburi. Asy-Syaikh An-Naisaburi dalam kitab tafsir dia, dalam mentafsirkan ayat A'udzu billahi rajim, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah amat benci dan tidak suka orang-orang yang sombong, bongkak dan sari. Allah amat tidak suka orang-orang yang sombong, bongkak dan besar. Siapa mereka? Syekh Zabri kata di antara mereka orang-orang yang tak mau datang ke masjid berjamaah. Itu orang yang bongkak, sombong, rasanya. Orang-orang tak nak masuk berjamaah, tak suka datang ke masjid berjamaah, tak nak balik ke masjid. Itu orang-orang yang sombong, bongkak,
dan saat ini Allah paling benci orang. Maka sebab itulah bila mana kita datang ke masjid berjamaah, orang yang sentiasa berjamaah itulah orang yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Macam mana nak kenal? Macam mana tahu? Cuma tengok tuan ya, kita mari masjid ni. Ialah kadang-kadang di rumah apa sembahyang sama juga tu bezanya di rumah seorang-seorang kita. Di masjid ramai-ramai tu lah. Kita mari ramai-ramai di masjid, kita start-start soli barda subhi ta maghribi ta zuhri kata dia lah. Allahu Akbar. Ada sebut tak? Ada sebut tak? Nak rokok? Allahu Akbar. Pasal i'tidal kita kata sama Allah Alhamdulillah. Nak sujud kita kata apa? Allahu Akbar. Bangun sujud kita kata apa? Allahu Akbar. Nak sujud yang kedua kita kata apa? Allahu Akbar. Nak diri kita kata apa? Allahu Akbar. Apa arti? Berapa belah kali kita sebut Allahu Akbar? Satu pengakuan kita bila kita kata Allahu Akbar, yang maha besar siapa? Yang maha agung siapa? Yang maha hebat siapa? Yang maha besar siapa? Aku siapa? Sebab itulah bila mana orang mari sembahyang, kalau dalam sembahyang masih ada sifat takabur, masih sifat besar diri, akulah, 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 belum tentu Allah terima sembahyang. Dalam satu hadis Nabi, Nabi kata qala Rasul man jarra saubahu lam yaqbalullahu salatahu. Ini hadis sahih. Cuma hadis ini dikategorikan dalam hadis majazi, hadis simbolik. Dikategorikan, diletakkan dalam kumpulan hadis majazi, hadis simbolik, yaitu barang siapa melabuhkan pakaiannya, Allah tak terima sembahyangnya. Oh, ini hadis tuan-tuan, ini hadis simbolik, hadis majazi. Tapi ada orang tak fikir majazi, kata jazi tak kira lah, dia berarti hadis. Dia baca hadis ini, dia faham makna dia, barang siapa melabuhkan pakaian, Allah tak terima sembahyang. Maka dia pun tak buat baju rumah labuh. Dia buat seluar sekat betih, jubah sekat betih, pakai buat sekat betih. Ini orang tak faham ni. Betul lah Nabi ni, Nabi kata, barang siapa melabuhkan pakaiannya, buat jubah labuh, seluar labuh, kain labuh. Istilah labuh ni tuan-tuan, bila tak nampak buku lali, aku labuh tu. Aku pun tak ada yang nolak ini. Sampai esok perempuan angkat kain sampai dapat betih kan. Jadi cakap orang lelaki ni, labuh artinya sampai tak nampak buku lali. Pakai kain tak nampak buku lali. Pakai seluar tak nampak buku lali. Pakai jubah tak nampak buku lali. Maka itu istilah labuh. Maka Nabi kata, barang siapa melabuhkan pakaiannya, Allah tak terima sembahyangnya. Jadi orang yang tak faham, oh, kalau begitu kata-kata dia pakai labuh-labuh lah. Buat dia jubah sekerat betih, pakai kain sekerat betih, tayang bulu betih orang. Sampai pergi masjid sembahyang dia tengok imam, dia kata, oh imam pakai baju jubah labuh, tak boleh sembahyang pakai dia, tak sah. Siapa cakap tak sah? Tak sah soal lain. Ini Nabi kata tak terima, bukan tak sah. Siapa cakap pada macam tak sah? Itu kadang-kadang kita terpusing, dah lain cakap lah. Hari ini hadis majazi, hadis simbolik. Labuh pakaian itu simbolik daripada takabur, besar diri. Walaupun kali di mana pada zahir, siapa pakai baju labuh-labuh sangat, itu juga ada sifat-sifat takabur. Contohnya, siapa ingat masa Lady Diana kahwin? Siapa ingat? Siapa ingat masa Lady Diana kahwin dengan Charles? Ingat tak? Tak ingat? Orang Melayu mudah lupa. Ingat tak? Berapa labuh baju dia? 6 orang belakang petang baju dia, betul tak? Bahasa dari jalan dia pergi naik pelamin, 6 orang petang baju belakang tu punya panjang labuh tu, termasuk tu. Hari ni orang Melayu ikut, orang Melayu ikut hari ni. Sudah ada gadis-gadis Melayu nak kahwin, dia pakai baju pengantin, belakang 2 orang petang baju dia. Ada berlaku tak? Termasuk ada unsur-unsur tak kebur riak dan besar diri. Tolong jangan buat ya. Okey, habis. Yang pentingnya hadis ini hadis simbolik. Bukanlah maksud labuh baju, tetapi masa kita Allahu Akbar, ada perasaan besar di akulah, akulah, aku ni datuk ni, takkan aku datang masjid pun.
Nyaka datuk tamu situ belakang ko, nyaka kok. Kalau ini adalah jiwa dia jadi dia, maka Allah tak terima semuanya. Allah susah. Maka sebab itulah datang berjemaah tuan-tuan, siapa yang rajin berulang-alik ke masjid, subuh ke masjid, malam masjid, siang ke masjid, itulah orang-orang tawaduk rendah diri. Dia tahu siapa diri. Kita kata-kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang besar pun Allah, aku ni tak besar pun hina. Buktinya datang masjid